Dan pemirsa, berikut adalah ungkapan terima kasih warga kepada Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon yang telah memberikan bantuan ke, dan kita saksikan saja ungkapan warga tersebut. Kalau bantuan dari Bu Sondang sangat berarti bagi kami, karena kami memang mengharapkan, membutuhkan, bukan mengharapkan, membutuhkan bantuan seperti yang disalurkan oleh Ibu, karena itu memang warga kena musibah, jadi kalau ada saluran yang seperti itu sangat berterima kasih sekali. Oke, untuk kedepannya Bu, untuk Ibu Sonia? Kedepannya saya sangat mendukung Bu Sondang, semoga Bu Sondang akan maju ke periode yang selanjutnya dan akan lebih bagus lagi dan akan lebih perhatian lagi kepada warga yang membutuhkan Ibu. Saya sih terima kasih banyak buat Bu Sondang. Semoga Bu Sondang sehat selalu, banyak rezeki, sukses dalam karirnya. Tapi bantuan dari Bu Ibu berharga banget? Saya berharga banget dari bantuan dari Bu Sondang. Oke. Harapannya untuk Bu Sondang kedepannya? Harapannya semoga Bu Sondang kedepannya dipilih lagi, terus duduk di DPR RI. Saya atas nama lembaga, Ketua PAC Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sondang, yang memang saya secara lembaga juga tidak minta bantuan dengan Ibu Sondang, karena saya juga mengingat Ibu Sondang dalam baru bertugas beberapa bulan, sehingga kami tahu persis kesibukan Ibu Sondang dengan segala aktivitas sehari-hari. Tapi syukur alhamdulillah pada malam hari ini, secara kebetulan ini ada masyarakat pendukung Bu Sondang, secara kebetulan. Kebetulan Pak Prendi juga tidak memberitahu sebelumnya secara spontanitas. Tapi Ibu Sondang sangat peduli dengan konstituensinya, dengan lembaganya, dengan masyarakatnya juga. Nah, ini suatu penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Sondang. Semoga Ibu Sondang ke depannya lebih sukses, dan kami atas lembaga dan masyarakat siap mendukung Ibu Sondang semua ya, Bu ya? Iya. Siap ya? Siap. Siap. Ya.